Sediakan satu mangkok bersih seperti biasa, Bunda Sister. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah hand body Citra. Bunda Sister bisa menggunakan hand body Citra seperti ini ataupun Bunda Sister bisa menggunakan Viva Make Cleanser. Oke, jadi hand body bisa digunakan, Make Cleanser bisa digunakan. Jadi jika Bunda Sister tidak mendapatkan atau tidak mempunyai Viva Make Cleanser, Bunda Sister bisa menggunakan hand body lotion. Oke, jadi bahan ini bisa digunakan hand body ataupun Viva Make Cleanser. Untuk ini saya gunakan hand body lotion. Tuangkan aja sini hand body lotionnya. Tuangkan hand body lotion secukupnya untuk ini. Kira-kiranya kita gunakan 1 sendok makan penuh hand body lotion. Kemudian kita akan tambahkan dengan teh hijau. Jika Bunda Sister tidak ada teh hijau, gunakanlah teh hitam. Tidak apa-apa, bisa digunakan. Tuangkan aja sini tehnya. Untuk 1 sendok makan hand body lotion, kita tambahkan 1 kantong teh celup. Oke? Jadi mudah takarannya. Kemudian dua bahan ini kita aduk dulu. Bunda Sister, baunya sangat wangi. Kemudian tambahkanlah dengan minyak zaitun. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan minyak zaitun ataupun minyak kelapa. Jika tidak mempunyai minyak zaitun, tidak mempunyai minyak kelapa, Bunda Sister bisa menggunakan baby oil. Oke, jadi minyak zaitun, minyak kelapa ataupun baby oil bisa digunakan. Sebagai takarannya, untuk ini saya akan tambahkan dengan 2 sendok teh penuh minyak zaitun. Ini bagus sekali untuk melembabkan kulit yang kering, kasar, keriput, semuanya akan hilang dengan menggunakan minyak zaitun. Kita aduk-aduk seperti ini, Bunda Sister. Kita aduk-aduk. Oke, pastikan 3 bahan ini tercampur rata, Bunda Sister. Setelah tercampur rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Bahan ini dapat digunakan untuk seluruh kulit tubuh. Jadi bahan ini dapat digunakan untuk kulit wajah, kulit leher, kulit tangan, ataupun kulit kaki, ataupun kulit tubuh lainnya yang ingin dicerahkan, yang ingin dikeloinkan, dan yang ingin dilembabkan. Untuk cara memakainya, gosokkan aja pada kulit yang ingin dicerahkan, yang ingin dilembabkan, yang ingin dihaluskan, yang ingin dilicinkan. Gosok-gosokkan aja selama 1-2 menit. Kemudian diamkan bahan ini melekat pada kulit selama 5 menit. Setelah itu baru dibersihkan dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini secara rutin 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit wajah dan kulit tubuh yang putih dan licin. Dengan menggunakan bahan ini secara rutin, maka kulit yang kusam, kulit yang kasar, keriput semuanya akan hilang. Kulit yang gelap pun akan menjadi putih dan glowing. Oke, Bunda Sister, jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit yang licin, putih, glowing, kinclong dengan cara yang sangat mudah, sangat murah, dan sangat efektif. Dan tentunya Bunda Sister bisa melakukannya sendiri di rumah. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.